Terus selanjutnya gue bakal nge-review bagian knalpotnya ya. Nah, knalpotnya itu gue sudah masang knalpot Sakura. Waktu itu sudah gue review juga guys di video gue sebelumnya. Namun di sini gak ada salahnya kan kalau misal gue review lagi. Nah, di sini gue tuh kenapa pilih Sakura? Karena knalpot ini tuh modelnya bagus, modelnya short, AR09 tipenya itu. Ketika gue pakai ini, itu arm, banana armnya itu kelihatan banget guys. Kalian tahu sendiri kan kalau R15 itu salah satu unggulannya tuh sudah pakai banana arm, banana swing arm maksudnya ya. Dan situ pengen gue tonjolin di sini. Ketika gue pakai knalpot Sakura di sini tuh kan modelnya pendek nih, jadi untuk banana armnya tuh kelihatan jelas banget dan lebih kelihatan keker gitu. Dan kedua, knalpot ini tuh ori guys. Knalpot ini tuh dijual di dealer Yamaha. Jadi sudah terbukti gitu loh kredibilitasnya itu. Ketika ini juga dibuat di pabrik Indonesia dengan lisensi Jepang ya kalau nggak salah ya, Sakura itu. Pembuatannya pun juga sudah melewati beberapa tes, beberapa kali apa ya, riset gitu, riset. Jadi ketika knalpot ini dipasang, ini tidak akan mengurangi tenaga maupun tidak merusak mesin ya, gitu. Soalnya kan sudah didesain untuk motor itu sendiri dan sudah melalui berbagai tahapan research. Dan knalpot ini juga kalau dipasang di motor itu juga tentunya bisa meningkatkan tenaga motor itu sendiri. Nah, dan ketiga adalah gue suka itu suaranya guys. Suaranya tuh bulat, gak pecah, dan menurut gue itu keren banget ya, gak berisik juga. Karena memang knalpot ini gue pasang DB Killer tuh ada dua jenis DB Killer. Di sini beberapa tempat untuk DB killernya ya, ini di bagian sini sama bagian sini. Jadi DB killernya tuh ada dua, di depan dan di belakang. Ini kedua-duanya gue pasang, jadi suaranya tuh nggak berisik guys. Karena gue emang nggak suka knalpot berisik ya. Terus kenapa gue pasang knalpot racing? Jadi knalpot racing tuh banyak fungsinya guys ketika di jalanan. Di antaranya itu ketika kita berkendara di jalanan dengan kondisi ramai, dengan kondisi banyak kendaraan, mobil, motor gitu, terus kita melaju dengan kencang itu, ketika kita mau nyalip kendaraan yang di depan, entah mobil entah motor itu, orang yang mengendarai di depan kita tuh dia sadar kalau kita tuh ada di belakang loh. Mereka sadar akan keberadaan motor kita gitu. Jadi ketika kita nyelip, mereka sudah ke notice gitu, notice kalau misal ada motor di belakang mau nyalip gitu. Jadi mereka nggak akan kaget ketika diselip gitu guys. Nah, beberapa diantaranya sih itu sih kelebihan gue pakai knalpot ini gitu. Kenapa gue pakai knalpot Sakura di sini gitu. Terus apa lagi ya? Dan knalpot ini gue beli seharga 2,4 waktu itu ya. 2,4 juta. Itu harga barunya segitu dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu, gue belum update lagi untuk harganya. Untuk jenis-jenis knalpot Sakura sendiri tuh ada beberapa macam ya. Ada yang model short gini tuh namanya sarang tawon. Terus ada satu lagi yang model karbon yang sampai sini itu harganya dulu 1,9, tapi sekarang kayaknya udah naik deh harganya. Terus ada lagi yang model terbaru yang model stainless, warnanya stainless gini, tapi dia agak gede sampai sini gitu, panjang sampai sini. Itu tipe berapa nggak tahu. Pokoknya untuk Sakura ini didesain emang kebanyakan untuk motor Yamaha ya, seperti Vixion, R15, terus R25 dan macam-macam ya. Dan tuh harganya pun juga bervariasi tergantung motor kalian apa. Terus lanjut lagi di modif di bagian ini ya, di bagian daleman. Daleman sempak kali ya, daleman ya. Oke. Di bagian dalaman ini gue masang coil milik Ninja mono guys. Jadi coilnya tuh sudah gue ganti pakai coil original Ninja mono. Kenapa gue ganti pakai coil Ninja? Jadi supaya harapan gue pengapian di motor R15 gue ini tuh jadi lebih besar gitu. Terus yang lainnya adalah mungkin air filternya. Saringannya tuh sudah gue ganti pakai Ferrox. Waktu itu gue beli 430 ya, sudah sama pasangnya. Terus selain gue ganti saringan air filter, terus gue juga ganti bagian businya, guys. Businya di sini juga gue ganti, gue ganti iridium. Gue pakai busi Daytona double iridium. Gue beli di Tokopedia waktu itu harganya 115.000 dan sudah gue pasang di sini. Selanjut lagi ke bagian dashboard. Bagian dashboard ini gue menggunakan charger USB di sini. Waktu itu gue pasang sebelum gue mudik. Gue waktu itu gue beli di Jakarta Notebook seharga 80.000. Terus gue pasang juga holder handphone. Ini sini holder handphone fungsinya adalah untuk melihat peta gitu, guys. Jadi kalau misal gue pas pulang kampung kemarin tuh gue lupa jalan gitu. Nanti gue gampang tinggal buka handphone, pasang di sini gitu. Terus apalagi ya, guys? Pokoknya kalau dihitung-hitung ini modifikasi motor gue ini tuh udah banyak juga, guys ya. Oke guys, gue bakal ngasih tahu ke kalian ya untuk suara knalpotnya Sakura AR09 ini di motor gue R15 versi 2. Oke, suaranya adalah seperti ini nih. Kalian bisa dengerin sendiri apakah bagus atau enggak. Begitulah suara knalpot Sakura AR09 ini, guys, di motor gua. Suaranya lumayan juga ya, gak terlalu berisik. Yang penting sih itu sih, guys, gak terlalu berisik. Soalnya kalau misal nanti ada operasi polisi ya, nanti gak terlalu dipermasalahin, guys, knalpot ini. Soalnya gue sudah pernah sekali, waktu itu pernah ada operasi polisi, razia polisi, dan knalpot motor gue gak dipermasalahin karena suaranya juga tidak terlalu keras, tidak mengganggu warga sekitar maupun pengguna jalan lain ya. Oke, cukup sekian aja lah suara knalpot dari motor gue. Lagi ya untuk modifikasinya, gue rasa cukup sekian aja sih modifikasi yang bisa gue infoin ke kalian. Ya, jika ada kekurangan ya, kalian bisa menambahkan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan kalian. Insya Allah nanti bakal gue jawab. Oke, cukup sekian dulu ya untuk video review mengenai motor R15 gue menggunakan shock USD milik Xabre. Oke, jangan lupa ya, bagi kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu gimana rasanya memodifikasi R15 versi 2 dengan shock depan milik Xabre ya. Oke, sampai jumpa kembali di video gue yang selanjutnya. TJN Motovlog out.